Hai Aries, bagaimana kelanjutan hubungan kalian? Bacaan ini energi kolektif, energi bersama, dan tidak akan cocok untuk semua Aries. Bacaan ini khusus untuk teman-teman yang baru jadian, masih terkoneksi, masih jalan. Jadi bagi teman-teman yang sudah berakhir hubungannya, maka energi ini bukan untuk kalian ya. Oke, Aries. Bagaimana kelanjutan hubungan kalian? Aries bisa dealing dengan zodiak apa saja atau zodiak apa saja dealing dengan Aries. Kelanjutan hubungan kalian Aries. Satu kartu Page of Pentacles. Menunggu kesempatan, menunggu peluang. Menunggu adanya salah satu untuk membuka diri, membuka komunikasi atau membuka jalan ya, untuk pura-pura nanyain kabar atau entah ini menunggu untuk ketemu secara tidak sengaja, tapi masih berharap ini untuk bisa berlanjut hubungannya. Sama-sama kalian masih ada harapan, sama-sama kalian masih berharap. Dan Nine of Swords, ada rasa takut ya, rasa cemas. Ini membawa rasa keraguan-raguan juga. Sampai nggak bisa tidur malam. Nggak bisa tidur malam, di sini ada dua energi. Yang pertama rasa penasaran. Selain itu ada rasa takut untuk memulai komunikasi. Dan saya rasakan kamu dengan dia sama-sama saling mempelajari satu dengan yang lainnya. Kamu sedang mempelajari karakternya, sedang mencari tahu tentang dirinya, dia juga seperti itu. Tapi takut menemukan hal-hal yang buruk. Layaknya kamu sedang mencari tahu tentang dirinya, tapi takut menemukan sesuatu yang buruk tentang dia. Entah itu masa lalunya atau karakternya, ini yang membawa rasa kecemasan. Dan ada rasa kecurigaan juga ya. Dan ini membawa rasa waspada di hati kalian masing-masing. Aries. The Lovers. Kelanjutan hubungan ini lebih intens ke depannya ya. Ada romansa yang panas ke depannya. Ya. Situasi keintiman bisa saja terjadi, semakin dekat, dan ada hubungan yang tidak berkomitmen. Tahu sama tahu, suka sama suka, penuh rasa takut, kewaspadaan, tetapi hubungan ini dijalani. Oke, selanjutnya, Aries. Knight of Pentacles, Ten of Wands ya. Rintangan di dalam hubungan ini adalah rasa ketakutan dan juga tanggung jawab. Sepertinya di sini salah satu tidak ingin bertanggung jawab secara penuh ya. Aries, ini bisa kamu atau dia karena bacaan ini kolektif, maka ini energi bersama. Keduanya kalian tidak ingin bertanggung jawab secara penuh. Hubungan ini bisa dilanjutkan ke depannya. Universe mengizinkan kalian untuk meneruskan hubungan ini. Tapi, kalian berdua punya rasa cemas yang sama. Sama-sama tidak ingin mempertanggungjawabkan perasaan masing-masing. Kalau dia jatuh cinta sama kamu, Aries, kamu tidak ingin mempertanggungjawabkan itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu jatuh cinta pada dia, dia tidak ingin mempertanggungjawabkan itu. Karena The Lovers, energi kalian tidak ada komitmen untuk masa depan. Tapi karena ketertarikan dan keterikatan, perasaan, keinginan, rasa penasaran yang membuat kalian terkoneksi. Apalagi saat ini kalian belum mengenal karakter pribadi masing-masing. Mungkin selama ini yang kamu ketahui hanya karakter luar saja. Secara personalnya, dia banyak menyembunyikan. Begitu juga kamu. Tidak menyembunyikan sikap atau sifat intinya kamu. Oke? Ada banyak permintaan dari salah satunya. Entah ini kamu Aries banyak mintanya ke dia atau sebaliknya dia yang banyak minta ke kamu.
Ya, kalian berdua punya permintaan masing-masing. Kalau dia minta sesuatu, kamu juga seperti harus mendapatkan sesuatu dari dia. Maka hubungan ini terbebani. Karena seperti memberikan beban kepada masing-masing. Hubungan harusnya meringankan, tetapi justru membebani ya. Dan tanggung jawabnya besar di dalam hubungan ini. Yang pertama adalah hubungan ini tidak berkomitmen secara jelas untuk kedepannya. Artinya ada kedekatan intens, keintiman yang patut untuk dipertanggungjawabkan secara spirit dan juga secara sosial. Masih ada permohonan, masih ada pengharapan ya, untuk melanjutkan kisah kalian kembali. Outcome-nya seperti apa? Aries berpasangan. Four of Pentacles. Satu kartu lagi. The World. Three of Wands. Kalian saat ini masing-masing menunggu. Dia menunggu kamu datang, kamu juga menunggu dia datang. Masing-masing sudah siap untuk menerima. Tapi dengan adanya Four of Pentacles ditunjukkan di sini, kalian menyimpan perasaan ini. Salah satu sangat berhati-hati untuk menghabiskan energinya di dalam hubungan ini. Dan juga berhati-hati dalam mempergunakan uang ya. Ya, hubungan ini saya lihat memang kuat dengan sisi materialistisnya. Salah satunya, entah ini Aries atau orang yang di-link dengan kamu ya, mencoba untuk membuat takluk. Sampai yang ditaklukkan ini datang sendiri, kemudian yang satu akan memberikan kata maaf atau menerima tapi dengan permintaan-permintaan. Jadi ada situasi yang ingin dimanfaatkan dari keterbutuhan. Bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depan? Hubungan ini mandek hanya sampai di sini. Hubungan yang bisa dirasakan dari sisi keintiman, asmara, obsesi, hubungan tanpa ada komitmen penuh dengan tanggung jawab besar. Masih ada permintaan-permintaan dan ada sabotase uang, ya. Sabotase harta ataupun aset. Namun kedepannya hubungan ini akan berakhir dengan The World. Tidak berlanjut hubungannya ya. The World ini adalah kartu ke-21 Major Arcana. Jadi sudah endings-nya. Meskipun sebenarnya hubungan ini bisa berkembang ke depannya, tapi kalian masing-masing punya traumatik yang sama. Dan karena hubungan ini sepertinya memberikan beban kepada salah satunya, maka hubungan ini tidak bisa bertahan dengan lama karena salah satunya yang memikul beban ini. Ya. Beban hubungan ini, baik itu beban dari biaya hubungan dan lain-lain, dibebankan hanya pada satu orang. Dan yang satu dengan Knight of Pentacles di sini mengajukan permintaan-permintaan, permohonan-permohonan. Terbebani. Siapa di antara kalian yang kemarin support banget memberikan biaya materi, maka kali ini dan kedepannya sudah mulai nge-close, sudah mulai menjaga finansial dan tidak lagi memberikan permintaan-permintaan, maka disinilah muncul keributan yang mengarah pada perpisahan nantinya, dan duit selesai hubungan ini. Oke. Okay. Kartu duit ini menunjukkan penyelesaian yang memang fasenya sudah selesai. Artinya hubungan kamu, Aries, dengan dia, hubungan kalian adalah karmic relationship, ya. Karmanya sudah terbayar. Maka ketika hubungan ini selesai, kalian bubaran, ya sudah, sampai di sana. Kamu membayar, dia juga membayar. Lunas hutang karmanya. Dan lebih baik tidak berharap untuk kembali, karena kalaupun berharap untuk kembali, maka akan tercipta karma baru di sini. Dan tetap saja arahnya terbebani.
Okay. Area saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share video ini agar channel ini terus berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk join membership, menonton video eksklusif, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di channel ini, di membership channel ini. Thank you for watching. Bye-bye.